Assalamualaikum. So hari ni kita nak belajar 2.5 titik pampasan. Tapi sebelum kita belajar titik pampasan, kita kena faham dulu dua proses utama yang berlaku dalam tumbuhan. Yang pertama adalah fotosintesis. Yang kedua adalah respirasi. Fotosintesis adalah proses untuk tumbuhan buat makanan. Manakala respirasi adalah proses untuk tumbuhan menghasilkan tenaga. Jadi untuk fotosintesis, persamaan dia adalah karbon dioksida tambah air. Lepas tu ada tenaga cahaya dan klorofil. Kita akan dapat hasilnya glukosa dan hasil sampingan dia oksigen. Manakala untuk respirasi, glukosa tambah dengan oksigen dapat tenaga, dapat karbon dioksida dan air. Fotosintesis ni adalah untuk buat makanan dan respirasi ni adalah untuk buat tenaga. So apa kaitan dua proses ni? Kalau perasan nampak, fotosintesis dihasilkan glukosa makanan. So glukosa ni akan disimpan dalam tumbuhan. So ni glukosa. Glukosa daripada fotosintesis ni akan digunakan pula dalam proses respirasi untuk dapat tenaga. Itu kaitan dia. Kenapa respirasi mesti berlaku? Sebab tenaga diperlukan untuk semua aktiviti sel tumbuhan. Sel tumbuhan tu dia nak memanjang ke, sel tumbuhan tu dia nak membahagi ke, semuanya perlukan tenaga. So dia perlukan tenaga, dia perlu jalankan respirasi, iaitu dia pecahkan glukosa yang dia dapat dari fotosintesis tu untuk jadi tenaga. Okey. Dan glukosa yang nak dipecahkan ni perlu dipecahkan atau dioksidakan oleh oksigen. Oksigen yang bantu pecahkan glukosa tu menjadi tenaga. So oksigen daripada mana? Oksigen ni daripada hasil sampingan fotosintesis tadi. Maksudnya dua-dua hasil fotosintesis ni akan digunakan dalam respirasi untuk buat tenaga. Okey, clear nampak kaitan dia. So kalau tak ada fotosintesis tu, tak adalah respirasi. Okey, bila dia dapat tenaga, dia akan ada hasil sampingan respirasi, iaitu karbon dioksida dan air. So karbon dioksida dan air daripada respirasi ni akan digunakan pula untuk melakukan fotosintesis. Nampak ni. Jadi senang cerita, hasil fotosintesis akan digunakan untuk buat respirasi dan hasil respirasi akan digunakan untuk fotosintesis pula. Dalam sehari tu, okey, akan berlakulah respirasi dan fotosintesis. Cuma yang membezakan dia ialah kadar respirasi dan fotosintesis tu, yang mana lebih dan yang mana kurang pada sesuatu masa itu. So kita akan masuk titik pampasan. Titik pampasan ni adalah aras keamatan cahaya apabila kadar respirasi sama dengan kadar fotosintesis. So glukosa yang dihasilkan dalam fotosintesis akan digunakan sepenuhnya dalam respirasi. Okey, mari kita lihat. Yang line hitam ni adalah mewakili kadar respirasi. Dan line biru ni mewakili kadar fotosintesis. Ingat yang tu dulu. Okey. Kadar fotosintesis dia bergantung kepada keamatan cahaya, manakala kadar respirasi dia tak bergantung pada keamatan cahaya. Jadi tengok gambar ni, pengambilan karbon dioksida berkurang, pengambilan karbon dioksida bertambah. Okey, yang saya akan jelaskan, yang ni keamatan cahaya rendah, yang ni keamatan cahaya tinggi. Begini kelas. Okey, cuba tengok. Keamatan cahaya matahari rendah, maksudnya mungkin pada pukul 5 pagi, maksudnya matahari dia tak terbit lagi, gelap waktu tu. Okey.
keamatan cahaya tinggi mungkin waktu tu petang, 2 petang, 3 petang dan sebagainya lah. Okay, jadi maksudnya bila keamatan cahaya ni rendah, dia pada waktu ni kadar fotosintesis adalah rendah. Sebab cahaya ada tapi rendah, jadi fotosintesis tu berlaku tapi rendah. Okay, pada waktunya pengambilan karbon dioksida kuranglah. Sebab fotosintesis rendah, kadar fotosintesis ni rendah kat sini. Ha. So, bila keamatan cahaya meningkat sedikit demi sedikit, 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi, 11 pagi, 12 dan sebagainya, kadar fotosintesis ni akan meningkat. Cuba tengok. Sebab dia bergantung dengan cahaya kan. So, pada waktu ni pengambilan karbon dioksida akan bertambah. Sebab fotosintesis memerlukan karbon dioksida. Next. Kita tengok kadar respirasi ni. Ni kadar respirasi. Kadar respirasi ni dia straight je. Sebab dia tak bergantung pada keamatan cahaya. Jadi dia berlaku setiap masa. Waktu malam pun berlaku respirasi. Kalau tengok sini. Bahagian ni. Kadar fotosintesis rendah betul tak? Sebab keamatan cahaya rendah. Bahagian ni. So, pada waktu ni kadar respirasi lebih tinggi dari kadar fotosintesis. Jadi, glukosa yang tersimpan dalam tumbuhan dari fotosintesis yang sebelum ni akan digunakan untuk buat tenaga. Pada waktu ni, apa yang berlaku di bawah ini, rugi bersih dalam glukosa. Maksud rugi bersih tu, glukosa yang digunakan dalam respirasi lebih cepat berbanding yang dihasilkan oleh fotosintesis. Maksudnya pada waktu ni, fotosintesis dihasilkan glukosa, tapi kadar penghasilan glukosa tu lebih rendah daripada kadar penggunaan glukosa oleh respirasi. Respirasi ni diguna glukosa yang dihasilkan sebelum ni lah. Jadi dia guna glukosa tu cepat berbanding kadar penggantian glukosa oleh fotosintesis yang sedang berlaku ni. Sebab fotosintesis tu rendah. Jadi dia ganti sangat slow. Kadar penggunaan lebih tinggi daripada kadar penghasilan glukosa. Faham tak? So berlakulah rugi bersih dalam glukosa. So tak ada glukosa lebihan pada waktu ni. Sampailah dia jumpa ni titik pampasan. Titik pampasan ni maksudnya bila kadar fotosintesis dia bersilang dengan kadar respirasi ni. Maksud dia pada waktu ini kadar respirasi sama dengan kadar fotosintesis. Maksudnya tak ada untung glukosa, tak ada rugi glukosa. Semua glukosa digunakan menjadi tenaga. Kadar penghasilan glukosa sama dengan kadar penggunaan glukosa. And then, bila kadar fotosintesis ni terus meningkat, 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 maka kadar fotosintesis yang cepat ni, dia akan menghasilkan banyak sangat glukosa. Okay, jadi pada waktu ni, bahagian ni, kadar fotosintesis lebih tinggi daripada kadar respirasi. So, glukosa sangat banyak dihasilkan. Jadi, mungkin separuh daripada ni digunakan untuk tukar jadi tenaga respirasi. So, ada lebih glukosa. Ada lebih glukosa. Di sinilah berlakunya untung bersih dalam glukosa. Apabila kadar fotosintesis melebihi kadar respirasi. Glukosa simpanan, glukosa lebihan ni ada banyak. Kenapa perlunya glukosa lebihan ni? Glukosa lebihan ni untuk bersih ni akan digunakan untuk pertumbuhan-tumbuhan dan untuk tumbuhan buat macam buat buah, buat bunga, buat benda-benda lebihan ni untuk dia perkembangan tumbuhan. Jadi kesimpulan dia simple saja. Sini kadar fotosintesis lebih daripada kadar respirasi sebab keamatan cahaya tinggi waktu ni. Pengambilan karbon dioksida pun tinggi pada waktu ni. Okey, dan dia berlaku untung bersih glukosa. Maksudnya kadar fotosintesis ni dihasilkan glukosa yang sangat banyak. Kadar respirasi ni guna
Mungkin sebahagian sahaja untuk buat tenaga, yang lebih tu akan simpan dalam tumbuhan. Jadi, untung bersih glukosa lebihan ni akan digunakan untuk pertumbuhan-tumbuhan, untuk buat bunga, untuk buat buah dan sebagainya. Okey. Titik ampasan, kadar fotosintesis sama dengan kadar respirasi. Semua glukosa akan ditukar jadi tenaga, tak ada lebihan. Kalau kat sini pula, kadar respirasi lebih daripada kadar fotosintesis. Glukosa yang ada dalam tumbuhan tu digunakan dengan cepat untuk buat tenaga, lebih cepat daripada penghasilan glukosa oleh fotosintesis. Ha. So dapat lagi bersih dalam glukosa. Baca petikan ya. So bila kadar fotosintesis melebihi kadar respirasi, okay, dia akan hasilkan lebih gas oksigen. So gas oksigen berlebihan ni dia akan dibebaskan ke atmosfera dan dia akan digunakan oleh hidupan-hidupan lain, contoh manusia, haiwan. Maksudnya yang kita sedut setiap hari tu adalah gas oksigen berlebihan daripada dia proses fotosintesis tumbuhan. Okay, glukosa yang berlebihan tu juga akan disimpan dalam tumbuhan dalam bentuk kanji. Apakah yang akan berlaku sekiranya kadar respirasi dan kadar fotosintesis kekal sama pada titik pampasan? Kalau kadar fotosintesis tu dah tak meningkat selepas titik pampasan, dia kekal dekat titik pampasan. Maksudnya kadar fotosintesis dia sama dengan kadar respirasi. Jadi apa akan jadi? Semua glukosa daripada fotosintesis akan digunakan sepenuhnya untuk jadi tenaga dalam respirasi. Tiada glukosa lebihan. Okay, jadi tumbuhan tu tak dapat berkembang. Dia cuma boleh hidup sahaja. Dia tak boleh nak buat bunga, dia tak boleh nak buat buah dan sebagainya. Sebab itulah sepatutnya kadar fotosintesis mesti melebihi kadar respirasi setiap hari supaya ada glukosa lebihan untuk pertumbuhan dan penghasilan bunga, biji benih dan buah. Pada masa yang sama, gas oksigen yang berlebihan. Sebab fotosintesis tu bila dia melebihi respirasi, dia akan hasilkan oksigen berlebihan. So bila oksigen berlebihan, dia boleh bebas ke atmosfera untuk hidupan lain macam manusia dan sebagainya, haiwan. Kalau tak ada oksigen lebihan ni, kita takkan dapat oksigen. Semuanya digunakan balik, semuanya digunakan semula oleh tumbuhan. Jadi kita dapat oksigen. Maka kita boleh kekurangan oksigen lah. Ha. Faham? So yang kita sedut hari-hari ni adalah oksigen berlebihan daripada fotosintesis tumbuhan. Respirasi dengan fotosintesis, dua-duanya adalah proses dalam organisma hidup. Melibatkan pengambilan dan pembebasan gas. Tapi perbezaan dia, fotosintesis berlaku pada tumbuhan hijau dan bakteria yang fotosintetik. Respirasi, semua organisma hidup termasuk manusia, haiwan, semua buat respirasi sebab semua perlukan tenaga. Semua akan pecahkan glukosa jadi tenaga. Jenis sel yang terlibat fotosintesis, sel yang mengandungi klorofil, tapi respirasi, semua sel melakukan respirasi. Metabolisme dia, anabolisme, ana ni maksudnya bina. So dia bina, maksudnya molekul ringkas bergabung menjadi molekul yang lebih kompleks, iaitu karbon dioksida bergabung dengan air jadi molekul lebih kompleks, iaitu glukosa. Okay. So kalau kata respirasi, katabolisma. Katabolisma maksudnya pecah. Molekul kompleks pecah jadi molekul yang lebih ringkas, iaitu glukosa diuraikan jadi tenaga. Ha. Tapak dekat mitokondria untuk respirasi sel, kloroplas untuk fotosintesis, bahan untuk tindak balas, oksigen dan glukosa untuk respirasi, karbon dioksida dan air untuk fotosintesis, hasil tindak balas respirasi tenaga. Kalau fotosintesis, glukosa. Hasil sampingan, karbon dioksida dan air untuk respirasi, oksigen dan air untuk fotosintesis, perubahan tenaga. Tenaga kimia menjadi ATP dan tenaga haba dibebaskan untuk respirasi. Kalau fotosintesis, tenaga cahaya diserap dan ditukar kepada tenaga kimia. Keperluan cahaya. Respirasi tak perlukan cahaya. Fotosintesis perlukan cahaya. Okay? Boleh baca balik slow-slow. Saya rasa itu saja. Terima kasih.